dan komen saya kata saya bila saya dah masuk Islam, saya tak boleh buat ni, saya tak boleh buat tu, saya tak boleh buat ni, saya tak boleh buat tu. Sama juga soalan saya tanya, apa saya nak buat? Saya nak makan apa? Saya ni manusia, perut saya hari-hari lapar ni. Takak hari-hari ke dahaga, saya nak makan apa, saya nak minum apa. Jadi saya cakap dengan dia, okeylah macam ni, kalau you boleh bagi saya 7,000 ataupun 18,000 sebulan, memang saya terkangkang kat rumah. Memang saya tak nak buat apalah, saya tunggu duit masuk je. Tak boleh. Saya kena bekerja, saya seorang yang suka bekerja, saya seorang yang aktif, saya tak boleh duduk rumah. Dan saya tak senang kalau saya duduk rumah. Dan saya seorang suka cari kerja. Jadi saya sikit demi sedikit saya bagi tahu dekat masyarakat, bila saya masuk Islam, saya perlukan masa untuk belajar. Sedangkan orang yang nak jadi ustaz, nak belajar jadi ustaz pun kena ada masa pergi belajar dekat Yaman, dekat Mesir, di Mekah, ambil masa yang panjang bertahun-tahun belajar. Balik di Malaysia belum tentu jadi ustaz. Saya ni macam mana? Saya baru nak belajar, saya baru nak merangkak. Jadi bagilah masa saya masa. Kan, bukan semua orang lahir-lahir dah tahu panggil mak, saya lapar. Ayah, saya nak pergi sekolah. Tak ada. Kita pun kena merangkak juga, kena belajar step by step, naik tangga pun satu step by satu step. Jadi saya pada awalnya rasa memang tertekan, sampai saya rasa macam Islam ni tak best. Orang-orang Islam ni tak best, suka menghukum saya dan suka bagi tahu saya itu tak boleh, ini tak boleh. Jadi apa yang saya buat ialah saya yakin dengan Allah. Setiap kali saya solat, saya berdoa pada Allah, ya Allah, apa yang kau nak sampaikan pada aku, apa yang kau nak bagi petunjuk pada aku, kau fahamkanlah aku petunjukmu supaya aku boleh jadi seorang Islam yang lebih baik, dan boleh aku terus hidup di jalanmu. Sedikit demi sedikit Allah bagi petunjuk, Allah bantu kita, dan saya lama kelamaan saya rasa saya lebih yakin pada Allah daripada yakin pada manusia. Sebab Allah yang bantu saya, bukan manusia yang bantu saya. Manusia selalu hukum saya, selalu cakap benda yang tak baik pada saya. Dan kadang-kadang saya pelik juga. Saya sebelum balik fitrah, saya ada tattoo. Badan saya ada tattoo. Satu hari saya masuk set, saya berlakon, saya tengah tukar baju, dan ada seorang hamba ni Allah datang, kau ada tattoo, mandi wajib kau tak sah. Okey. Habis tu apa aku nak buat? Kau punya solat pun tak sah. Apa aku kena buat? Kau kena kikis kau punya kulit tu, kau kena buang. Okey. Kalau saya kena kikis, tak apalah, kau ambil pisang kau kikislah aku sekarang supaya aku mandi wajib aku sah dan solat aku sah. Dan dia pun tak berani juga, dia pun diam. Lepas tu ada sekali saya terpakai baju lengan pendek. Lepas sebab saya daripada lokasi syuting dan saya jumpa masjid, saya berhenti untuk solat, saya terpakai lengan pendek, bukanlah pendek sangat. Jadi saya tengah ambil wuduk, ada seorang pakcik tengok saya, dia pelik, dia sampai dia sendiri tak ambil wuduk. Dia pelik sampai dia tak ambil wuduk, tengok tattoo saya. Ya pakcik, pakcik nak ambil wuduk ke? Silakan pakcik. Dia tengok, sembahyang kau ni tak sah ni. Amboi, aku kena lagi. Okeylah, lepas tu saya pun solat macam biasa. Cuma saya pelik, orang yang tak ada tattoo tak semayang. Dia pelik saya ada tattoo saya semayang, tapi saya pelik orang yang tak ada tattoo semayang, tak semayang. So macam mana tu? So nampak tak benda ni balance? Okey, kita tak boleh tuduh orang, kita tak boleh hukum orang. Apa-apa pun kita kena tabayun. Kita kena husnuzon pada sesiapa, apa benda yang kita nampak. Janganlah terus hukum. Kita ni bukan Tuhan dan jangan buat kerja Tuhan.
kita ni hamba Allah yang tak sempurna. Kita ni hamba Allah yang tak ada ilmu, yang kurang ilmu. Jadi kita kena belajar ilmu. Kita kena kita kena faham orang lain punya perasaan. Dan dia tak ambil penting pun saya punya perasaan apa yang dia cakap. Jadi saya pun tak marah pakcik tu. Saya faham sebab saya memang ada tattoo. Cuma saya cakap dengan pakcik, pakcik jangan lupa ambil air sembahyang, pakcik nak sembahyang.